menahan diri, betul-betul kita tidak bergerak kemanapun, kita bisa siap-siap dulu di rumah, ya, anggap aja seperti kita camping begitu di rumah, terus tidak keluar, kira-kira kita bisa mencegah nggak ya? Potensi terjadinya kerumunan pasti tidak akan terjadi. Terus kemudian aktivitas-aktivitas keramaian pasti tidak akan terjadi. Nah, dengan cara itu kita akan stop. Nah, kalau itu nanti bisa kita lakukan, kita akan ukur. Kira-kira kemudian apakah kondisi ini cukup bisa efektif. Kalau kita melakukan tindakan itu dalam jangka panjang, kita sudah menghitung, pasti tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.